saya dikasih nama yang unik, Gembong Prima Jaya. Gembong itu macan, pegang prima dan akhirnya berjaya. Gimana kuliah di mesin waktu itu? Alhamdulillah, di situ saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang akhirnya menjadi bagian dari hidup saya. Mungkin juga sampai saya nanti tua, mereka adalah sahabat-sahabat sejati saya. Apakah kehidupan Mas Gembong memang penuh kemudahan? Semuanya serba terbatas. Oke. Dan saya dididik untuk disiplin. Dan prinsip dalam hidup saya yang saya bawa kemana-mana, tidak ada satu orang pun di dunia ini tahu berapa harga sebuah diri. Tapi semua orang akan berusaha membuat hidupnya berharga. Apa arti kehidupan bagi Mas Gembong pada saat ini? Saya merasa bersyukur kalau kita bisa berbagi sesama, apalagi teman, sahabat, dan hanya tolaknya. Karena menurut saya, hidup ini tidak lengkap kalau kita tidak bisa berbagi. Jadi saya memilih waktu lulus itu untuk melanjutkan kuliah. Setelah kuliah. Selesai kuliah, okay, melakukan bisnis kecil-kecilan. Waktu awal serabutan, apa serabutan. Kalau dulu udah ada istilah startup, mungkin saya startup dulu. Kebetulan ayah saya kan nggak punya modal, ibu saya juga tidak bisa memberi modal, jadi saya harus merangkak dari bawah untuk mencari modal sendiri. Saya lahir dari keluarga biasa lah ya. Ayah saya dosen jurusan tambang, ibu saya dosen juga di Unpas dan Unpad di jurusan